feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Kualitas dari seorang Cristiano Ronaldo memang tidak ada habis-habisnya. Sang mega bintang yang bisa dikatakan sudah jadi bapak-bapak berusia 38 tahun itu masih memiliki kualitas yang sama seperti beberapa tahun silam. Yang terakhir Ronaldo menunjukkan bahwa kualitas dirinya sama sekali belum hilang dilekang oleh waktu ketika dirinya kembali berhasil mencetak gol roket. Tendangan roket yang dilesatkan oleh Cristiano Ronaldo ke gawang Al-Hazm itu adalah salah satu tendangan roket yang mungkin saja sangat mustahil untuk dihentikan oleh pemain bertahan Al-Hazm, dikarenakan pada momennya tersebut total ada 4 pemain bertahan yang sudah mencoba untuk menghadang tendangan roket Ronaldo tersebut. Bahkan Ronaldo melakukannya dengan aba-aba, di mana seharusnya para pemain bertahan Al-Hazm memiliki kesempatan beberapa second untuk menghalaunya. Namun sangat sayang sekali, Ronaldo dirinya sama sekali tidak bisa dihentikan, karena tendangan roketnya itu melesat ke jala gawang lewat bagian luar pemain. Ketika para bek Al-Hazm mencoba untuk menahan tendangan roket dari Cristiano Ronaldo, namun sangat sayang sekali, karena kecepatan tendangan roket dari Cristiano Ronaldo tersebut sama sekali tidak bisa dihentikan, walaupun para pemain sudah berbondong-bondong untuk mencoba menghalangi momennya tersebut. Kejadian serupa pernah dialami oleh Arteta ketika menghadapi Ronaldo di Manchester United, di mana pada waktu itu, dua pertemuan antara Arteta dengan Ronaldo itu, Arteta sama sekali tidak bisa berkutik dengan apa yang dilakukan Ronaldo pada Arsenal waktu itu, baik di kandang MU ataupun Arsenal. Hal tersebutlah yang tentunya memicu bagaimana pengutaraan Arteta sebelumnya, di mana ucapan Arteta ini sama persis dengan momen kali ini, di mana di saat semua pemain bertahan sudah sangat sigap menjaga Ronaldo, entah kenapa justru Ronaldo malah semakin sulit dijaga. Menurut Arteta, kenapa para pemain Al-Hazm tidak bisa menjaga dan menghentikan gol roket dari Cristiano Ronaldo, dikarenakan dalam momentumnya tersebut Ronaldo sangat mengetahui betul ruang yang kosong secara detail dalam hitungan second. Ya, Ronaldo dirinya dapat memanfaatkan peluang kecil dan itu pun kembali terbukti. Ketika para pemain bertahan Al-Hazm mencoba merapatkan dan mencoba menutup ruang tembak dari tendangan Ronaldo itu, maka dalam situasinya itu, Ronaldo dirinya sudah tahu kemana arah yang sangat ideal bagi dirinya untuk mencetak gol, dan itulah alasannya kenapa tendangan roket dari Ronaldo sangat mustahil sekali untuk dihentikan, walaupun ada beberapa pemain yang coba menahannya. Saya mengetahui betul tentang performanya, menghadapinya beberapa kali di atas lapangan ketika bertanding, ketika Anda menjaganya, terkadang Cristiano akan tahu kemana arah bola yang akan dilesatkan, dirinya memiliki insting yang luar biasa untuk menyarankan bola ke gawang lawan, ucap Arteta setelah menghadapi Ronaldo di MU. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. Nah, setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar. Stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.